عندما تتوجه إلى تلاوة كتاب الله تعالى ترى الشيطان يرسل جميع قوته وقواه kerana ketika engkau menghadapkan diri untuk pembacaan kitab Allah, engkau akan melihat syaitan mengintip-ngintip ruang dengan seluruh kekuatannya dan ketenteraannya. Liyamna'aka min ada'il ibadati ala wajhiha as-sahih, supaya dia dapat mencegah kamu daripada menyempurnakan ibadah ini atas wajahnya yang sahih, yang betul. Syaitan dia tunggu masa. Apabila seseorang itu nak memulakan bacaan Al-Quran, maka dia mengerahkan segenap kekuatan yang dia ada supaya dia dapat memalingkan orang tu daripada Al-Quran, atau orang tu dapat baca Quran tapi bukan dengan jalan yang sahih. Contohnya tidak ada ikhlas dalam bacaannya dan selainnya. Fala budda idzan min an taltaji'a ila mawlaka liyahmika min syururihi wa mafasidihi. Maka tidak dapat tidak, kerana itu engkau harus memohon pemeliharaan daripada Tuhanmu, pemilikmu, supaya dia menjagamu daripada kejahatan dan juga kerosakan syaitan. Daripada syururihi wa mafasidihi, kejahatan-kejahatan dan juga kerosakan-kerosakan yang boleh dibawa oleh syaitan. Lidzalika umirna bil isti'adzati minasy syaitani faqala ta'ala, kerana itu kita diperintahkan untuk membaca isti'adzah, perlindungan daripada syaitan. Maka Allah berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'il billahi minasy syaitanir rajim. Apabila engkau ingin membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Suratul Nahl al-ayatul thaminah wa tis'un, ayat 98. Maksudnya, ay aratta qira'atahu, yakni ketika engkau ingin membaca Al-Quran. Baik, macam ni, orang yang mengaji bahasa Arab dia tahulah qara'a adalah fi'il madhi. Di sini Allah sebut qara'ta fi'il madhi. Kalau kita terjemah fa'idha qara'tal Quran, apabila engkau telah membaca Al-Quran. Fasta'idh billahi minasy syaitanir rajim, maka mohonlah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Yaani ucaplah a'udzu billahi minasy syaitanir rajim dan lafaz-lafaz yang seumpamanya. Persoalannya, baca a'udzu billah ni sebelum baca ke setelah baca? Allah sebut fa idza qara'tal Quran, fi'il madhi past tense, apabila engkau telah membaca Al-Quran. Maka ulama tolong hurai supaya kita faham. Maksud fa idza qara'tal Quran ay fa idza aratta an taqra'al Quran, apabila engkau telah ada keinginan untuk baca Quran. Kalau dia baca seorang, dia tafsir sendiri, dia akan buat macam mana?
Dia baca dulu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ay. Dia kata ni Allah guna past tense. Apabila engkau telah baca Quran, baca Quran dulu baru a'udzubillah. Maka sesatlah dia, dhalla wa adhal. Dia jadi sesat dan dia akan sesatkan orang lain. Yang betulnya maksud ayat itu adalah fa idza aradta an taqra al-Quran. Apabila kamu ingin baca Quran, ingin nak baca Quran, buka mushaf duduk depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik. Jadi sebab itu tafsiran ulama penting. Terutamanya di kalangan sahabat, kerana mereka tengok macam mana Nabi buat. Mereka lebih faham ayat daripada kita. Baik, sambung. وَلِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَحْرِصُ عَلَى بُعْدِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْعِبَادَةِ. Dan kerana syaitan itu, yakni diperintahkan membaca أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ dan seumpamanya, kerana syaitan sangat bersemangat, syaitan sangat bersemangat untuk menjauhkan orang Islam daripada ibadah. Walamma kanat qira'atul Qur'ani bitadabburin miftaha kulli khairin wa mighlaqa kulli syarrin fahiya ajallul ibadat. Dan oleh kerana pembacaan Al-Quran dengan tadabbur itu adalah kunci setiap kebaikan dan penutup setiap kejahatan. Miftaha kulli syai, kunci setiap kebaikan. Mighlaqa, mighlaqa kulli syar, penutup, pengunci setiap, dialah nak buka, dialah nak tutup. Buka benda baik dan tutup benda jahat. Fahiyya ajallul ibadah. Maka bacaan Quran dengan bertadabur itu adalah sebesar-besar ibadah. Baik. Dia payah kan, bukan senang baca Quran. Ada sahabat di Facebook hari-hari post satu muka surat ya. Berapa orang yang boleh baca? Saya nampak banyak kali dan 2-3 kali ya baca. Pidan jugalah. Tengok nampak mai semuka. Lapang masa baca sahabat pahala ke orang yang post di Facebook. Tapi berapa orang yang keh? Dia payah, payah. Payah. Syaitan bagi rasa sebalok-baloknya. Nampaklah. Dia jadi segan. Hak mana hak jadi rajin pula, dia main megah diri pula. Dia main gitu. Dia main. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Sorohang macam Arab, dia main sendiri, dia puji diri dia sendiri. Main tu. Dia jadi syok, jadi tok imam dia rakam sendiri. Orang dengar tak apa sedap, orang tak rakam, dia rakam sendiri. Kalau sedap ni orang rakam, tak gaduh, tak gaduh suruh. Orang tolong rakam dari belakang. Kalau tak apa sedap, kita kena rakam sendiri. Jadi nak naik isyak tu, tak dulu, tak handphone depan. Okay. Allahu Akbar, mata duk jeli-jeli nak tengok. Komen lah. Live. Live. Dengan mereka tu. Dengan mereka. Syaitan dia main ikut semua sudut. Dia pandai, dia tahu. Sebab itu
mohon perlindungan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala supaya dia menghindar daripada kita. Sambung lagi. Qala Fakhrur Razi, berkata al-Imam Al-Fakhrur Razi, wassirru fi takhsisi qira'atil Qur'an bil isti'adzati anna ajallal umuri allati yulqi asy-syaitanu waswasatahu fiha qira'atul Qur'an. Dan rahsia kenapa Allah mengkhususkan pembacaan Al-Quran dengan isti'adzah adalah kerana ia adalah sebesar-besar perkara yang syaitan akan melemparkan was-wasnya ke dalam pembacaan itu. Fiha, yakni fi tilawah, fi tilawatihi, dalam pembacaan seseorang adalah qira'atul Quran. Perasan tak? Tidak ada nas lain yang suruh sebelum buat satu-satu ibadat baca a'udzubillah. Tak ada. Idza aradta an tahujja fasta'idh billahi minasyaitanir rajim. Ku ada ya Quran atau hadis, jika kamu ingin menunaikan haji, maka sebutlah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tak ada. Ataupun nas fa idza sallaita fasta'idh billahi minasyaitanir rajim, ai fa idza aradta an tusalli, apabila kamu ingin sembahyang, fasta'idh billahi minasyaitanir rajim, mohonlah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang derjam. Tak ada nas ataupun amalan yang lain, tapi Quran. Main nas tadi surah An-Nahl ayat 98. Bila kamu nak baca Quran, maka cepat-cepat mohon perlindungan. Dia suka. Dia macam ni. Kalau Allah bagi suara yang baik sebagai contoh, dan kita tidak membaca dengan baik kerana takut riak, itu adalah salah. Salah. Kata Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajli an-nasi riya'un, meninggalkan amalan kerana manusia, itu adalah riak pada hakikatnya. Dia duk bang sedap, hayya lan salah, contoh. Bukan saya tu, orang lain. Saya buat contoh. Lepas tu orang pergi puji dia, dia kata, ish, habis aku macam ni, aku tak mau bang lah. Salah. Pi bang. Jangan buat bang cincai sesudah dipuji. Bang betul-betul. Lawan dia sampai benang. Lawan perasaan yang dimunculkan oleh syaitan. Dia bisik, hang tak ikhlas, hang riak. Lawan dia. Jangan kita, Allah bagi suara, kita lawan dia dengan cara kita tak mau dah bang sedap. Sedangkan Islam memerlukan orang yang ada suara, terutama azan. Tengok macam Faizul dia bang. Tak Faizul. Tak pula. Bagi. Jek sikit lagi sampai makan lebih sikit. Biro. Dia tak boleh, dia kena bang bagi sehabis baik. Jangan kerana riak tertinggal. Kita baca Quran sedap, kena kekal lawan. Jangan bila orang puji terus tadi duk a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tak jadi lah. Saya lah ni riak, tak mau lah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bi buat bayati budak kafar. Padahal tahu teranum. Bacalah sahabat baik yang boleh. Lawan dia kot tu. Kalau kita pi tinggal pula keindahan suara dan sebagainya yang Allah bagi, kita salah. Jadi lawan terus. Dan kalau kita berkekalan tanpa menjaga hati dan menginginkan pujian orang, itu juga bahaya pada kita. Jadi teruskan jalan yang baik
lawan bisikan-bisikan syaitan. Jadi amal ibadat yang Allah suruh khusus baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau lafaz lain a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim a'udzu billahi al-qadir minasyaitonil faajir, banyak lagi lafaz boleh. Maka baca kerana kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, bacaan Al-Quran adalah sebesar-besar perkara yang syaitan suka melemparkan was-wasnya. Sama. Sambung. Lianna man qara'a al-Qur'ana wa nawa bihi 'ibadata ar-Rahmani wa tafakkara fi wa'dihi wa wa'idihi wa ayatihi wa bayyinatihi izdadat raghbatuhu fi at-ta'at wa rahbatuhu 'anil muharramat. Kerana kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, orang yang baca Quran dan tujuannya dengan pembacaan Quran itu, dengan Quran yang dia baca, adalah beribadat pada Tuhan yang Maha Pemurah, dan dia bukan hanya niatnya baik dalam bacaannya, wa tafakkara fi wa'dihi wa wa'idihi, dia memikirkan tentang janji baik yang Allah sebutkan dan janji ancaman yang Allah datangkan. Dia memikirkan tentang ayat-ayat Quran dan juga keterangan-keterangannya, pasti izdadat raghbatuhu fi ta'at, bertambahlah keinginannya untuk ta'at. Orang yang rajin baca Quran, baca sungguh-sungguh, maka bukan hanya dia akan rajin baca Quran, dia akan mula rajin sekali pegang tasbih selawat, sekali pegang zikir subhanallah, sekali rajin duduk majlis ilmu. Dia pasal seperti yang kita sebut tadi, Syekh Ahmad Hussein Abdul Karim kata apa? Qira'atul Quran bitadabburin, baca Quran dengan tadabbur, ia adalah miftahu kulli khair, dia adalah kunci setiap kebaikan. Bila kita buka kunci itu, maka semua kebaikan lain akan mudah dikerjakan. Baca Quran. Jadi baca Quran. Rasa berat nak semayang malam, baca Quran dulu. Dia akan jadi mudah perkara-perkara yang lain insya-Allah bila kita rajin baca Quran. Izdadat raghbatuhu fi ta'at, bertambahlah keinginannya untuk ta'at. Wa rahbatuhu 'anil muharramat, dan bertambahlah ketakutannya untuk mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ada hafiz Quran yang mengulang Quran sehari 30 juzuk. Ada. Saya ingat dulu antaranya Fadil Ustaz Ali, sangat terkenal di sebelah Perlis. Ustaz Ali ni pernah masa saya kecil-kecil tu dia menjadi imam di masjid kampung saya, Kampung Sanglang, Kedah. Dia antara yang mengulang 30 juzuk sehari, setiap hari khatam. Khatam. Jadi ingatan Masya Allah. Kita khatam juga tiga kul. Tu pun bukan dia niat baca tiga kul, kebetulan dia memang semayang duk baca kul Allah selalu. Bukan dia baca luar semayang pun. Kebetulan dia memang kemak dah inna a'tayna dan kul Allah. Mayang sunat apa pun nak tu, ataupun kuliah kul Allah. Bacalah di sisi pandangan para ulama yang kuat. Bila Nabi sebut membaca surah Al-Ikhlas ini, ta'dilu thuluthal Quran, dia menyamai 1/3 Al-Quran.
Kata para ulama mengikut pendapat yang kuat, maksudnya adalah kalau kita baca tiga kali, ulang tiga kali, qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, satu per tiga dah. Ulang lagi, qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang kali ketiga dengan bismillah lah, ni saya baca cepat. Qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dia menyamai bacaan Al-Quran seluruhnya tanpa gandaan 10 huruf bagi 10 gandaan pahala bagi satu huruf. Boleh faham no? Lagi sekali. Baca Qul Huwallah 3 kali, pahalanya seolah-olah kita khatamkan seluruh Al-Quran, tetapi bukan dengan gandaan 10 kali ganda bagi setiap huruf. Boleh no? Kalau kita baca betul-betul Quran, satu huruf Nabi kata 10 gandaan dia. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa baca satu huruf daripada kitab Allah, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Satu kebaikan itu digandakan dengan 10 seumpamanya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca insya-Allah satu huruf 10 gandaan pahala. Tapi bagi orang yang baca 3 kali qul huwallahu ahad, dia dapat pahala satu Quran insya-Allah, cuma tidak dalam janji Nabi satu huruf 10 pahala. Satu huruf satulah dapat. Jadi ya, huruf Al-Quran ada ratusan ribu huruf. Baca 3 qul. Baca 3 qul. Baca qul huwallahu ahad 3 kali, dapat seolah-olah khatam Quran. Itu pun segan tu. Segan tu. Macam mana depa mulang 30 juzuk sehari. Saya masa zaman duk mengaji dulu habis kuat pun 8 juzuk. Tu musim nak masuk majlis hafazan. 8 juzuk sehari. Tu pun sakit kepala, tak boleh lama kan. Kita duk dengan kita jadi kan Quran tu masalah kita tak biasa tu, tak biasa. Dia tak boleh. Dia kena start slow start. Enjin panas. 8 juzuk tu pada. Baik, sambung balik no. Orang yang mana dia baca Quran dan niat dia hanyalah untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, beribadat pada Tuhannya, dan dia memikirkan janji baik dan buruk dalam Quran, menghayati ayat-ayatnya, keterangan-keterangan Al-Quran, izdadat raghbatuhu fit ta'at, maka bertambahlah keinginannya untuk taat, wa rahbatuhu anil muharramat, dan ketakutannya untuk buat perkara-perkara yang haram. Falihadha sababu sarat qira'atul qur'ani min a'zamit ta'at. Maka oleh sebab ini masih kalam siapa? Masih kalam Imam Fakhruddin Ar-Razi ni, tak bihit. Oleh sebab ini, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, jadilah Al-Quran itu daripada seagung-agung, sebesar-besar ketaatan. Fala jarama kana. Fala jarama bimakna la syakka. Tidak syak lagi. Kana sa'yu syaitan fis saddi abla. Tidak syak lagi. Yang ini pastilah usaha syaitan untuk memburu itu lebih lagi. Dia nak buru mangsa dia, dia akan cari benda apa yang besar. Maka dia cari orang-orang yang rajin baca Quran. Kalau dia ghalib, dia tak baca a'udzubillah, atau dia tidak jaga hati dia, dia masuk.
Ini kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, "Fala jarama kana sa'yu syaitani fi saddi abla." Usaha syaitan dalam perburuannya lebih-lebih lagi. "Wa kana ihtiyajul 'abdi ila man yasunu min syarri syaitani ashad." Maka hajat seorang hamba kepada satu zat, kepada seseorang yang mampu menjaganya daripada kejahatan syaitan itu berlebih-lebihlah lagi. Oleh kerana syaitan paling mencari orang yang baca Quran, maka hamba itu pula jadi lebih lagi memerlukan tempat untuk dia berpaut supaya dia terjaga ketika baca Quran. Fakhtussat qira'atul Qur'ani bil isti'adati li hadhihi al hikmah, maka dikhususkan pembacaan Al-Quran dengan isti'adzah kerana hikmah ini. Baik, kita baca Quran ni bila, baca a'udzubillah ni bila? Bila nak mula baca Quran. Ada dua pendapat ulama yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Hijazi Al-Faqih, ketua ulama Al-Quran Mekah pada zamannya, dalam kitabnya Al-Qawlus Sadid fi Ahkamit Tajwid. Pendapat pertama mengatakan hukum baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim ketika ingin baca Quran adalah wajib. Pendapat kedua mengatakan sunat. Kita pegang sunatlah. Tapi kalau kita kerahkan kepada diri kita hukum, lebih baik. Nak baca Quran, a'udzubillah mesti baca. Yakni ketika mula-mula nak baca. Lepas tu kita pun baca. Cucu panggil Wan, tok minta kunci kereta, tok nak pi Lotus. Tok pun pandai naik kereta sendirilah ni, tok zaman moden. Dia pun sat. Mungkin apa gagau dalam poket baju Melayu. Kunci kereta butang tu. Alah bagi kat tok ah. Kacau orang duk baca Quran ni. Padahal di bawah Quran tu dia tengok lain, Facebook. Quran atas, bawah Facebook. Kadang-kadang bagus juga Facebook ni. Kita baca Quran lama, kita kena ada target. Target sejam aku baca baru aku boleh berhenti tengok Facebook. Kena buat ke tu? Tiba-tiba terlajak tak apa. Facebook sejam baca Quran, Facebook 15 minit, Facebook setengah jam. Mahat aku tu nak tengok apa jadi kat kawan-kawan. Misalnya kawan-kawan kita lah, siapa meninggal, siapa buat program apa, yang perlu masjid buat apa. Jadi rest otak sat selepas sejam. Masalah dia, dia suka terlajak tentang Facebook tu. Dia pegang Quran, lama sah, padahal tak cukup sejam ni, baru 40 minit. Lama tak tengok, rasa lama. 40 minit dia pegang Facebook. Pegang Facebook lagi, ganti balik masa Quran tu. Facebook yang dia target setengah jam, jadi ya sejam. Gitu. Tak apa, tak Facebook, tapi sebagai bagi semangat untuk kita terus baca. Dia kena rest. Biasanya kalau kita baca lama, kadang-kadang kita tak mampu untuk terus berhenti sat. Rehat sat, pergi minum mayak ke apa. Anak-anak kita pun yang hafal Quran lagi ya. Duduk pederah. Kena ada masa rehat sat. Baik. Pasal dia sedang menggunakan akal dia. Berhenti sat 5 minit tak apa dah. Rehat, sembang dengan kawan, hang jadi upah dah. Orang tanya, orang banyak ni. Hang boleh berpemuka dah. Dia rehat. Lepas tu sambung balik. Baik. Sambung. Jadi oleh kerana syaitan paling kuat, serangannya kepada orang yang baca Quran, maka pembacaan Quran itu
Allah sebutkan arahan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu ingin membaca Quran, maka mohonlah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Sambung lagi. Kalau masuk abang dan insya-Allah ada lagi. Baik. Wa aidan 'inda at-tilawati tadnul malaikatu lil istima'. Ini penting. Dan juga ini sambung, ini kata Syekh Ahmad Hussein Abdul Karim. Ketika pembacaan Al-Quran, maka mendekatlah para malaikat untuk mendengar. Tadnul malaikatu lil istima'. Malaikat dia suka benda-benda yang baik. Maka dia akan mendekat bila orang baca Quran. Kadang-kadang kita pun macam rasa malaikat ni dia mai kat kita, tapi dia mai, dia mai. Saya duk duk baca doa kunut nazilah. Ada satu doa yang kita ambil dari seorang imam di tanah Arab. Allahumma ansurhum nasra azizim muqtadir. Ya Allah, bantulah mereka, yakni orang-orang Filistin, dengan bantuan Tuhan yang maha perkasa lagi menguasai. Wamdudhum bi afwajim minal malaikati murdifin. Dan bantulah mereka dengan kumpulan-kumpulan para malaikat yang datang mengiringi mereka. Kita duk rasa macam adakah malaikat nak main macam perang Badar ni? Tapi kalau tuan-tuan tengok video, beberapa tahun ni memang dia seolah-olah memang malaikat mai. Askar-askar Yahudi ni sampai takut. Kami tak tahu, kami berperang dengan ghost, dengan hantu ni. Tak nampak orang. Mereka duduk ada depan tentera Islam. Tentera Yahudi tak nampak mereka. Banyak lagi tuan-tuan. Ada satu video dia, dia fokus semua peristiwa-peristiwa yang diceritakan sepanjang peperangan di antara pihak Yahudi dan juga Israel ini, dan juga Palestin. Lama dah mereka perang. Dari zaman 1983 Sabra dan Shatila tu kan. Aaron Sharon mengarahkan pembunuhan ribuan orang pelarian yang berada di Lubnan dah. Bunuh tahun 1983. Saya pun tak lahir lagi. Setahun lepas tu baru saya lahir. Kalau saya ada, saya pergi dah. Amboi. Kemah tu. Sebab saya tak boleh pergi dekat buat kemah tu. Lama ada tepuk meja kedai apa? Ni kedai kopi. Aku sabit dia pun tak lepas aku pergi visa ya. Buat kemah yang semayam lah, tak lerak nak main. Aduk semang nak pergi perang. Kita bagi tu bilai kita dulu. Kita pun tidak. Baik, sambung sikit. Ketika pembacaan Al-Quran, kata Syekh Ahmad Hussein Abdul Karim, wa aidan 'inda at-tilawati tadnul malaikatu lil istima', mendekatlah malaikat untuk mendengar. Itu yang bila habis baca Quran, bila khatam Quran, seorang tabi'in menyebutkan bahawa yuqabbilul malaku fahu, malaikat akan mencium bahagian mulut orang yang membaca Quran. Maksudnya tepi ni, kerana terlalu suka
suka kepada orang yang baca Quran sampai dia khatam. Baik. Wasyaitanu ziddul malaki wa aduwuhu, dan syaitan itu pula adalah lawan bagi malaikat dan musuh malaikat. Syaitan dia akan menjauh bila orang baca Quran. فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاص ملائكته. Maka diarahkan para pembaca untuk meminta daripada Allah kejauhan dari musuhnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan khassu malaikati, malaikat-malaikatnya yang khusus untuk menjaga orang itu. Jadi malaikat dihantar untuk menjaga orang-orang yang minta bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjaga yang sebenarnya adalah Allah. Wal qari'u yunajillaha ta'ala bi kalamih wallahu yastami'u li qira'atihi. Dan seorang pembaca itu sebenarnya sedang bermunajat kepada Allah dengan kalamnya, dengan kalam Allah, dan Allah mendengar bacaannya. Fa umira al-qari'u ay yatradahu bil isti'adzati 'inda munajatihi. Maka diarahkan para pembaca untuk mengusirnya, yakni syaitan, dengan membaca isti'adzah, dengan memohon perlindungan ketika munajatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang baca Quran sebenarnya dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersunyi-sunyian, berbisik dengan Allah. Walau dia baca Quran kuat, dia anggap dia satu munajat. Najwa, najwa apa dia? Bisik, perbincangan dalam ruang yang kecil, dan tidak mahu orang lain tahu perkara itu. Jadi bila seseorang itu baca Quran, dia seolah-olah sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaani mencurahkan isi hatinya, menceritakan pada Allah kesusahannya dan selainnya, dan Allah mendengar bacaannya. Maka dengan sebab itu diarahkan pembaca untuk mengusir syaitan. Kita bila kita duk munajat dengan Allah, selayaknya hanya kita dengan Allah. Kalau kita sembang dengan isteri, ada perkara yang kita tak mahu anak-anak dengar. Ada benda. Kita bawa isteri pergi mana-mana, atau anak pergi sekolah, baru kita sembang. Ada benda. Bila kita sedang baca Quran, kita sedang berkata-kata dengan Allah, maka tak boleh syaitan main sekali. Tak boleh. Hampir duduk tang lain. Maka caranya Allah ajak a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Penutup untuk malam ni. Walil isti'adzati qabla al-qira'ati 'unwanun wa i'lamun bi anna al-ma'tiyya bihi ba'daha al-Qur'anu. Dan dengan isti'adzah sebelum bacaan Quran itu, ia menjadi satu petunjuk dan tanda bahawasanya apa yang datang sesudah itu adalah al-Quran. ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره. Dengan sebab itu tidak disyariatkan menyebut isti'adzah sebelum mana-mana kalam selain kalam Allah Subhanahu wa taala.
Jadi isti'adzah ni bila dengar orang tu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahu dah lepas tu dia nak buat apa? Dia nak sallallahu ala Muhammad dah. Adakah dia nak ya badratim qasidah? Tak. Tahu dah bila dia a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lepas tu dia nak baca Quran. Lepas tu nak baca Quran. Maka bolehlah kalau nak baca a'udzubillah ketika perkara yang lain boleh, cuma tidak disyariatkan. Nak baca sila. Syariat kata yang lebih eloknya apabila kita datangkan isti'adzah selepasnya kita baca Quran. Selepasnya kita baca Al-Quran supaya jelas apa yang Allah suruh itu. Wa li hadza lam tushra' al-isti'adzatu baina yaday kalam ghairi. Kerana itu kata Syekh Ahmad Hussein Abdul Karim, tidak disyariatkan isti'adzah sebelum kalam selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah cukup sampai di sini. Ada soalan sebelum kita berhenti? Sila. Okay. Yang dulu, adakah perlu membaca isti'adzah bagi setiap surah yang kita baca, surah yang pendek-pendek? Maka jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Isti'adzah hanya dibaca ketika awal pembacaan. Yang lain kita baca surah yang pendek-pendek, kita hanya datangkan bismillah. Yang tu bab basmalah pula, iaitu sunat basmalah dengan sunat yang muakkad di awal surah. Di awal surah disunatkan dengan sunat muakkad, dituntut sangat-sangat untuk baca bismillah sebelum memulakan awal surah. Jadi saya contohkan macam inilah. Kita buka-buka Quran atau kita hafal dah ayat-ayat surah-surah tu, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ketika nak mula awal-awal sekali, bismillahirrahmanirrahim. Mula baca. Lepas tu tabbat yada abi lahabin wa tab. Habis surah. Masuk qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai habis. Masuk balik surah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Macam tu. Bismillah akan diulang di awal surah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Isti'adzah tak perlu. Sekali ya. Kalau Pak Ngah baca 3 jam tak berhenti, 3 jam itulah. Isti'adzah yang sama hak awal tadi. Ha, baca balik. Pasal ada satu perkara perkara yang arid, yang mendatang, yang ajnabi. Aridun ajnabiyun. Perkara yang mendatang yang tak terlibat dengan pembacaan Quran tu. Minta kunci dia tak terlibat dengan Quran. Tapi kalau tiba-tiba Pak Ngah baca, ada orang kata, "Eh, tu tertinggal dengung tu." Tertinggal dengung. Wala antum dengung. Tertinggal. Oh, saya tertinggal. Pak Ngah pun terpisah lesat dengan Quran. Tapi berkait dengan Quran, berkait. Pasal saya tertinggal dengung tu berkaitan dengan Quran. Maksud tak perlu dah a'udzubillah yang baru. Hanya perlu a'udzubillah yang baru, isti'adzah yang baru apabila ada perkara yang mendatang yang tak berkait langsung dengan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Boleh. Ayat tu memang kita baca setiap rakaat, kita baca, disunatkan baca a'udzubillah di awal setiap rakaat sembahyang. Itu pandangan Imam Nawawi sendiri. Jadi kita boleh baca a'udzubillah tu.
kita baca masa kita nak baca bismillah tu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau dia baca sebelum doa iftitah, taklah batal sembahyang dia, cuma nak kata tak elok benda tu. Dia rajin baca-baca lah. Dia rajin. Cuma dari sudut bacaan yang kita sunatkan itu, ketika nak baca nak masuk pada Fatihah, kerana tiap-tiap surah ada Fatihah. Wallahu a'lam. Tak ya. Lepas kita baca Fatihah, adakah perlu membaca ta'awuz mula? Tak perlu. Terus dengan kalau kita baca awal surah, terus baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita biasanya orang hafiz Quran lah, habis-habis Fatihah, amin, terus dia baca ayat Quran, wala nabluwannakum bishay'in minal khawf wal ju' dan sebagainya. Kerana dah mula dah baca a'udzubillah sebelum Fatihah tadi, dah mula dah. Wallahu a'lam. Habis, insyaAllah. Bertanya kalau saya tak tahu, saya tanya balik. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sampai di sini untuk malam ni. Dan mudah-mudahan kita faham kenapa Allah mendatangkan teks dalam Al-Quran. Apabila kamu ingin membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang dirjam, insyaAllah. Yang baik daripada Allah yang lemah kurang saya susun jari, mohon dibuat kemaafan. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil aminu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pasangan hidup kami, zuriat-zuriat kami, serta seluruh umat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakan kami di sini, tenangkan hati kami di sini, ya Allah, lapangkan rezeki dunia kami dalam keadaan Engkau, jadikan di dalamnya limpahan keberkatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakan kami di sana, tenangkan hati kami di sana, ya Allah. Anugerahkan kami kekayaan yang sebenar-benarnya di sana, kekayaan hakiki dan abadi. Wa sallillahumma ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa bariku sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.